Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini teman-teman mau dibuatin slime apa nih? Kemarin banyak yang suka slime yang mudah-mudah aja. Baiklah, Aruna bakal wujudin buat teman-teman semua, pakai bahan yang mudah dan gampang tentunya. Nah, bahannya apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga samponya ya. Kali ini Aruna mau pakai sampo Sunsil. Tuang sampo ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya ya. Ini Aruna ratakan sebentar. Ini masih cair ya teman-teman. Jika sudah, tambah dengan soda kue. Tuang sedikit soda kue ke dalam sampo. Nah, apakah jadi slime? Ini sih agak mengental teman-teman, tapi belum bisa disebut slime. Aruna tambah baking sodanya lagi ya, kali ini lebih banyak. Kemudian aduk-aduk. Kuah mengembang jadi banyak teman-teman. Hanya saja masih encer. Sekarang Aruna mau tambah dengan lem bening. Aruna pakainya lem Povinal. Tambah juga dengan soda kue. Terus aduk-aduk. Agar warnanya lebih gelap, Aruna tambah pewarna makanan ya. Ini kombinasi beberapa warna. Terus aduk-aduk. Nah, lama-kelamaan slime akan berbuih teman-teman. Ini Aruna kumpulkan dan remas-remas ya. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan.
Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!